Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teman-teman, tetap semangat di Sabtu ini. Yang perlu ya, yang perlu dilakukan. Sekarang orang juga ada yang komen itu bingung. Saya ini komen bagaimana ya gitu. Apa videonya tonton dulu, apa komen dulu gitu. Cara praktisnya gimana sih gitu. Cara praktis. Begini teman-teman. Begitu Anda membaca komentar ya, misalnya ada yang komen, beberapa orang yang komen, di komen tersebut kan ada tuh beberapa channel gitu ya, Anda klik itunya, klik profil, jangan langsung Anda subscribe. Kenapa? Sering terjadi kalau kita nongol profil, kita klik itu profil itu, di situ ada menu untuk subscribe. Padahal saya tahu tuh, saya udah pernah subscribe. Pengalaman saya pernah subscribe channel ini nih. Maksud saya harus subscribe lagi gitu kan. Di situ akhirnya saya kunjungi ke berandanya gitu. Beranda ya YouTube-nya. Benar begitu saya kunjungi beranda YouTube-nya, ternyata saya udah subscribe gitu. Kadang ada yang tidak nyambung lagi gitu. Makanya kemarin saya heran. Ya gak heran juga sih, memang kenyataannya seperti itu ya. Jadi saya ketemu teman saya yang punya channel gitu ya. Dia baru bikin channel itu baru gitu. Videonya baru beberapa gitu. Dia ikut-ikutan saya gitu. Dia bilang, "Bang, saya semua video Abang nih. Semua video Abang saya tonton, saya subscribe. Saya tonton sampai full, saya subscribe." Terus ada videonya kan, Abang kan punya video banyak. Saya tonton, sampai habis, saya subscribe. Terus ada video Abang yang lain lagi, saya tonton, saya like, saya subscribe. Buset. Dia pikir subscribe lah. Saya bilang pantas aja nih. Jadi teman-teman, gimana ya, jadi kalau untuk orang yang tahu pasti ketawa ya kan? Kenapa? saya bilang sama dia, kalau lu subscribe lagi, lu tonton, lu subscribe lagi, ini bukan subscribe itu cuma sekali. Nah kalau orang udah pernah subscribe, jangan subscribe lagi gitu. Kenapa? Ya kalau ujung-ujungnya nanti unsubscribe lagi. Kalau like bisa, like pun terhadap satu konten pun hanya bisa sekali untuk satu konten ya. Kalau subscribe untuk seluruh konten, seluruh ininya, saya ceritakan begitu kepada dia. Oh gitu ya Bang ya. Ya saya pantas sih kok. Itulah, jadi teman-teman, nah dari sini nih bisa terdeteksi kenapa channel kita itu kok subscribe-nya turun naik ya. Kemungkinan itu teman-teman, saya yakin kemungkinan itu banyak orang yang masih belum ngerti, mungkin karena miskomunikasi ya, atau ya pokoknya belum paham ya bagaimana tentang subscribe tadi gitu. Subscribe kan, karena apa, berita subscribe aja anak kecil aja sampai hafal loh. Jangan lupa ya, like, subscribe, and share katanya. Kadang-kadang
Anak kecil di rumah aja sampai hafal itu nonton itu. Yang lupa sampai bergaya di TikTok gitu pada begitu juga. Like subscribe. Dia enggak tahu yang mana follow, yang mana subscribe, enggak tahu. Ya pokoknya mempengaruhi lah seperti itu. Nah, jadi kita utamakan dulu, kembali lagi ke topik. Kita utamakan, kita hargai, kita hormati yang komen dari channel kita. Kita tonton dulu itu gitu. Nah, jadi sebelum kita melihat yang komen nih, ada baiknya kita tonton dulu channel besar. Channel besar tonton sampai selesai, tonton iklannya semua sampai selesai. Setelah selesai, baru tuh kita lihat video kita. Kan nanti di situ kan ada di beranda kita kan ada tuh yang komen, ada notifikasi di atasnya tuh. Ya, kita lihat di situ komennya apa aja sih ini. Si A, misalnya ada channel A, ya udah kita langsung kunjungi, jangan langsung di subscribe, jangan. Ya itu yang ditakutkan, kita udah pernah subscribe itu. Nah, kita tonton sampai habis, ya kan? Setelah kita tonton sampai habis, ya kan? Sambil kita tonton, kita buka komentarnya, kolom komentarnya. Di kolom komentar itu ya kan, kalau kita udah nonton setengah, kira-kira udah paham ini channel ini, konten ini tentang apa, ya kita komen yang wajar gitu. Nah, di komen nih, sambil kita ketik komen, nah nanti menjelang akhir dari konten tersebut berjalan, konten itu lagi dalam proses berjalan kita tonton, menjelang akhir barulah kita like. Jangan baru nonton langsung di like, jangan. Nanti akun kita dianggap spam itu. Dianggap spam. Jadi kita tonton dulu kira-kira di pertengahan, kita komen, dan menjelang akhir kita like. Simple kan? Baru setelah itu kita kembali lagi tuh ke dashboard kita. Nah, di dashboard itu baru kita tandain. Kita tandain, ya bisa ditandain dengan love gitu kan, atau kita tandain dengan like. Berarti kita tandain dengan like. Kalau kita tandakan dengan like, berarti kita sudah mengunjungi tuh channel tersebut gitu, supaya kita nggak lupa gitu. Oh, saya udah pernah nih dengan unsur yang banyaknya. Ya hal ini sih bisa kita lakukan kalau subscriber kita masih sedikit ya. Kalau udah banyak udah pada males tuh, biasanya orang-orang yang udah ribuan subscribernya, yang 3 ribuan gitu, udah di atas 5 ribuan pasti udah nggak sempet kita maklumin ya. Sebenarnya waktunya mereka libur kali untuk mencari subscriber gitu. Jadi waktu mereka libur, tinggal mereka kan pada fokus pada kontennya tersebut gitu. Jadi ingat ya, pertama itu trik sematnya adalah buka notifikasi, kunjungi profilnya, kita lihat profilnya, kita kunjungi. Kalau belum subscribe, kita subscribe, ya kan? Sekali aja, jangan udah, kalau udah itu jangan subscribe sekali. Kalau udah, oh kita udah pernah subscribe, ngapain nggak usah di subscribe lagi. Nah, kemudian pilih konten yang kan kontennya banyak. Pilih konten mereka yang paling sedikit gitu, paling tidak yang paling sedikit untuk membantu gitu. Tonton sampai habis, sama iklan-iklan itu sampai habis, no skip. Baru gini ya, menjelang akhir video itu kita komen di situ, kemudian kita like. Balik lagi ke beranda kita. Kita lihat notifikasi berikutnya. Oh, si B katanya tadi. Yang tadi yang telah kita kunjungi tadi, kita centrang lagi tuh.
kita tandai dengan like di situ atau kita kasih tanda love. Baru kita mengunjungi berikutnya, pemesan berikutnya, apa ya, para komentator berikutnya, dan begitu seterusnya. Setelah itu semua, baru kita surfing. Kita cari-cari lagi nih, kira-kira siapa yang akan kita subscribe gratis. Minimal hari ini saya target saya 10 misalnya. 10 subscriber aja, ya itu. Saya masih ada waktu nih untuk nonton 10 channel yang beda dan akan saya subscribe. Nah, itulah berburunya. Selamat mencoba teman-teman, jangan bosan nonton channel saya. Ingat ya, setiap yang nonton channel saya, yang nonton tanpa skip, saya doain semoga banyak uangnya, dimudahkan urusannya, dilancarkan urusannya, ya kan? Kemudian ditambah umurnya dan diampuni dosa-dosanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya robbal alamin.